Ini ada lagi Splash 2012-an kurang lebih, harganya 74 juta. Ya melihat monggo Splash-nya. Minus pajak mepet itu aja kalau kondisi bagus. Ini Velos, ini proses untuk pengerjaan ya. Ini dipoles total, ini bukan cat ya, itu poles total, dibersihkan total ya. Nah, ini Velos 2019 kemarin alhamdulillah sudah laku ya. Laku 140 koma. Enggak ada 50 yang jelas ya. Iya toh Mas? 40 koma laku nih. 140 koma ya Velos 2019. Mata tumbuk murah itu obral. Jadi seperti itu kalau kita ngadakan obral harganya gila-gilaan. Cuma enggak semua ya, enggak semua kita obralkan. Enggak mungkin kita semua unit kita jual rugi, itu enggak mungkin. Jadi kadang ada yang sangat murah, ada yang harganya itu mungkin ya bisa dikatakan lebih tinggi dari biasanya. Jadi enggak mesti. Ini ada mobil bekas rasa baru ya, teman-teman ya. Masih dipakai setahunan itu ya. Innova banyak sekali pilihan ya. Ini bensin ya tentunya. Banyak pilihan Innova dari 80-90-an, banyak sekali mobil-mobil Innova harga segitu ya. Tinggal pilih, mau menyesuaikan selera panjenengan. Nah, ini juga baru masuk. Ini yang abu-abu. Kita tengok manual ya, abu-abu manual. Ini silver AGAE. 90-an banyak ya, harga 90-an ini banyak. Ya harga 100-an juga banyak, tinggal pilih mau menyesuaikan selera jenengan. Ini gudangnya Innova dan Panther ya, di sini tempatnya. Dan sementara karena apa, kita sebentar lagi akan pindah jadi satu ya. Jadi showroom kita nanti jadi satu, biar konsumen tuh lebih enak milihnya. Nah, ini masih proses tahap pembangunan, ada kendala kemarin agak mundur, seharusnya kita sudah buka di sana tapi agak mundur. Yang 2008 yang harga 90-an juga ada itu, 97 2008. Nah, 2008 harga cuma 90-an. 94. Ini 2008 lagi. Yang ini 2008 juga. Yang ini Rebon ya. Avanza tipe G ya, platnya lokal AE. Ini masih dipakai 3 tahunan. Lagi-lagi mobil masih kayak baru tentunya. Cuma belum dipoles manual. Kilometernya kita tengok. Lagi dilepas sayang, udah dilepas akhirnya. Mata tumpuk, harganya ini kita jual 174. Ya, minat silakan monggo. 178. Mohon maaf ya, 178. Ya, minat monggo. Mata tumpuk tipe G. Ini ada Pajero ya, tahunnya 2010-11an ya. Pajero Exit, harganya ini kita jual cukup 199 juta saja nih. Monggo yang minat silakan. Pajero Sport, nah ini baru datang juga. Pajero Gagah, transmisinya Matic. Nah, seperti ini untuk kondisi interiornya. Monggo yang minat silakan. Ada Brio Facelift ya, baru datang juga ini, platnya lokal AE, manual transmisi. Harganya ini kita jual cukup 144 juta saja nih. Monggo yang minat silakan. Warnanya putih favorit. Dan juga Yaris, tahunnya 2016. Yaris lele, harganya cuma 139.500. Mobilio RS 2016 ya. Kita tengok platnya nomor itu ya, 16. 16-an. Nah, naik turun 16-an. Nah, ini harganya kita jual 140 2 juta. Yang minat silakan monggo. Mobil RS-nya manual transmisi. Nah, Ignis itu 117 juta. Yang minat silakan Ignis-nya. Itu juga baru masuk. Xenia Barong. Itu baru datang. Ada Avanza Barong Matic yang mata tumpuk. Nah, ini 178 70-an. Ini ada Avanza Barong lagi. Tinggal pilih monggo menyesuaikan selera jenengan. Avanza Barong. Itu Brio kuning juga ada itu, Brio kuning. Nah, ini ada VRZ kilometer 80 ribuan. Nah, ini platnya B, tahunnya 2017-an ya, 16-17-an. Jadi 16 pemakaian 17, Matic transmisi. Ada Innova tipe G ya, AE lokal 2013-an Pak Toyo kurang lebih. Iya Pak Toyo. Kurang lebih itu masih ngomong sama Pak Toyo kru kita. Ini harganya 16 berapa Pak Toyo? 68. Ya. Lah ya, 167. Oh. Ini ada Livina New, Ras TRD ada banyak, tinggal pilih itu ya. Banyak sekali pilihan. Monggo. Nih ada R3 GE yang rent new seperti ini dari 150-an sampai 180-an. Ribbon, diesel, bensin ada semua komplit. BRV Prestige ini ya. BRV itu juga BRV lagi. Dari 140-an start harga sampai 170-an tersedia. Terios, ini ada Terios 189 2019,
18-19an itu ya, naik turun. Yang minat monggo. Kayaknya balik ke Navara ini tadi ya. Navara ini harganya 439 juta. Yang minat silakan. Platnya lokal S, ini murah meriah karena tahunnya juga muda ya. Yang minat monggo. 239, mohon maaf salah sebut, salah ucap ya. Yang minat silakan monggo. Navaranya 4x4. Mumpung baru datang. Kondisi jamek sangat istimewa. Insya Allah sangat bagus ya. Tahunnya 2012-13an ya untuk Navara tadi. 2012-13an. Bisa dicek di pasaran rata-rata masih 250 pasti koma biasanya ya. Karena ini mobilnya sangat bagus dan tipenya juga tipe tinggi. Ya minat monggo. Ada Datsun ya 2015, ini yang body kit perek racing. Ini obral harganya cuma 68 juta. Yang minat silakan. 68 juta Datsun perek racing 2016. 2015 mohon maaf. Pasirnya hidup ya. Yang minat monggo silakan. Nah, ini yang 2017 ini ya. Perek gandeng, gandeng. Yang sudah body kit ini ya. Ada spin ya. Spin yang minat silakan monggo. Gandeng platnya lokal khas Semarang. Nah, kita tengok ya. Ban-bannya juga masih tebal itu. Ini mobil nyaman ya. Ini sangat nyaman. Nah, minusnya ini pajak mati satu kali. Kalau mati kita bilang mati, kita bilang mati ya. Jadi seperti itu, kalau pajaknya mati kita bilang mati. Kalau biasanya pajak sudah kita sebut itu biasanya hidup. Kondisi seperti ini manual. Mobilnya bagus, harganya ini kita jual 78 juta. Yang minat silakan monggo. 78 juta saja spinnya. Kita mau mereview city car ya, harga 50,60 koma ya. Banyak pilihan. Nah, kita satu-satu silakan. Nah, ini contoh. Ini yang 2005 soalnya yang Aerio DX ya 2005 yang sudah body kit yang tipe tertinggi. Harganya ini masih 60 koma. Kalau yang ini AE Karimun Estilut 50 koma. Nah, ini ada Pajero ya 2020-an platnya 25 ya. Matic ini baru datang Dakar ya. Harganya kita jual murah ini. Pajero Dakar. Kita jual murah. Di pasaran masih tembus 450 koma ya. Ini kita jual 439.500. Yang minat silakan monggo Pajero Dakarnya. Pasaran masih 470-an, 460-an rata-rata itu ya. Tinggal pilih monggo. Silakan Pajero jelas banyak sekali, banyak stok. Kita jual di bawah harga pasar bukan berarti barang jelek. Ini barangnya bagus. Barang bagus. Kondisi insya Allah masih sekitar 90%-an. Untuk kelasnya tahun segitu ya. Masih dipakai 3 tahunan tuh barangnya. 90%-an kondisinya. Jualnya cuma 439 di bawah harga pasar. Tentunya masih garansi ya. Masih bergaransi. Kita jual, kita garansi. Nah, ini bekas tapi rasa baru. Kilometernya masih sekitar 15 ribuan. Ya minat monggo. Kita tengok ya. Nah, nutup pintunya aja. Seperti itu, suaranya ulem ya. Jadi memang karena mobilnya masih kayak baru, masih pastikan joknya. Baunya aja masih bau dealer, bayangkan. Baunya itu loh masih bau dealer, bau dari pabriknya. Ya minat monggo, harganya kita jual 116 juta. Lebih murah sekitar 50 jutaan daripada beli baru. 116 juta, ya minat monggo silahkan. Grand Max pickupnya. Ini ada Nissan Navara. Ini yang 4x4 ya. 4x4, platnya lokal S. Nah, kita tengok interiornya. Kurang lebih seperti ini. Ini kondisi ciamik atau sangat istimewa. Insya Allah mobilnya ya. Manual. Kita tengok. Ini yang 4x4 ya itu. 4x. Ini sama kurang lebih ya itulah. 50,60 koma. Ada lagi Karimun lagi. City car ya. Citikar harga segitu insya Allah murah lagi. Yang minat monggo silakan. Ini juga naik turun itu. Ini malah murah lagi Yario. Berapa mas itu tulisannya? 56 juta 2010 Yario, murah meriah ya. 2010 minusnya pajaknya saat mati satu tahunan. Yang minat silakan monggo. Ya Picanto ya. Untuk yang minibus ada kuda. Ini cuma 36 juta dan masih banyak lagi yang lain. Ini ada Picanto lagi, ini 63 juta yang menyesalkan banyaknya lokal S. Tahunnya juga muda ya. Picanto. Kita tengok untuk transmisinya. Transmisinya Matic ya, city car Matic banyak dicari untuk ibu-ibu biasanya.
Ke Honda Brio ya, 2011-2012 harganya cuma 99 juta. Yaris, mohon maaf. Yaris, salah ucap. Belum sarapan. Ini ada Brio. Nah, ini 2019-20an, platnya lokal AG itu ya. Brio. Nah, ini harganya kita jual 146 ya. Minat monggo silakan Brio-nya, tipe E ya. Nah, ini ada ribbon-ribbon yang baru datang ya. Ribbon yang terbaru, kita lihat grillnya sudah beda dari yang lama ya, ribbon-ribbon. Nah, diesel semua, ini matic, matic dan manual. Ribbon-ribbon, harganya masih 300-an koma semua ini ya. Nah, ini daripada beli baru, karena ini yang terbaru ya, yang generasi terbaru. Ini yang 2000, ya masih dipakai 2 tahun, 3 tahunan semua ini. Nah, ini 2021, ini 2020, masih 300 koma ya. Ya benar, silakan monggo. 360-70 naik turun itu loh. Nanti yang untuk pastinya silakan tanya pro marketing kita, karena ini baru datang semua ya, masih dipakai 2 tahunan kurang lebih. Harganya 128 ya, benar silakan dipegi ya, cuma kotor aja, soalnya juga lokal Jateng. Ini lokal AE, nanti kita review 100 berapa kemarin, 12 ya, 13 bukan 113, 117 yang benar untuk R3 ini ya. Nah, yang kemarin udah kita review soal ini. Ini ada Mas, dari mana Mas? Samarinda. Jauh-jauh dari Samarinda. Nanti nginep di sini aja Mas. Ada mesnya, tinggal pilih. Ada yang di kota, ada yang di dekat showroom. Tinggal pilih. Ini loh, 80-an koma Mas. Silakan. 2000 berapa Mas? 8. El Surabaya tipe King kan. Ya, test drive dulu Mas. Mas Sari, dilayani. Sejak test drive dulu, jauh-jauh. Nah, itu dari Kalimantan ya Mas. Ini ada mobil Giagah, tapi istimewa ini mobilnya ya. Bisa dikatakan istimewa ya, untuk kelasnya tahun 2000 berapa Mas? 34. Ini 70,80, kurang lebih itu ya, baru datang soalnya. Ini ada VR Jet baru datang juga, dua-duanya. Nah, ini harganya naik turun sama kayak ini ya, kayak Ribbon tadi 300 koma yang jelas, 400 sudah ada. Apa namanya, VR Jet, ini hitam, ini putih, tinggal pilih monggo. Jalan kira-kira pilih VR Jet atau pilih Ribbon ini dengan harga-harga sekian tadi ya. Ini ada Mitsubishi Pajero, kita tengok 2010. Nah, ini ya peleknya ganteng, ini 4x4, kita tengok. Nah, 4x4 manual, kemarin cari Pajero manual silahkan. Nah, lampunya ini kusam, nanti terima kinclong ya. Platnya AE, lokal, harganya murah ini, tapi jualnya apa adanya, pajaknya juga hidup ya. Harganya ini 169 juta ya, minat monggo silahkan. Manual 4x4 diesel ya tentunya. Nah, di bawah harga pasar lagi. Cuma jualnya ini apa adanya atau obral. CRV ya, tahunnya 2012-13an, ini langka. Warnanya putih favorit. Harganya cuma 176 juta saja ini, monggo. Warnanya juga putih, putih favorit ya, matic transmisi. Nah, joknya pun jok kulit. Monggo yang minat silakan. CRV Nyung 2012-13an ini. Ini ada Innova Ribbon ya, tahunnya 2017-an. Harga ini kita jual cukup 239 juta saja nih, kita obral. Yang minat silakan, warnanya hitam. Untuk transmisinya manual, joknya pun juga masih ori, tidak di cover. Warna hitam. Banyak ya untuk jenis-jenis Ribbon, bisa langsung jalan pilih. Ada yang hitam, ada yang abu-abu itu. Deretannya mobil-mobil besar. Expander ya, matic transmisi tahunnya 2020-an. Warnanya putih favorit, matic, harga ini kita jual cukup 189 juta saja nih. Yang minat silakan. Expander. The Xenia ya, tahunnya 2017-18an ini. Xenia tipenya X13, harganya ini kita jual cukup 126 juta saja nih. Monggo yang minat silakan. Baru datang juga, baru masuk. Transmisinya manual. Seperti itu ya, cuma saya gelap. Manual transmisi. Monggo yang minat silakan. Sudah barong. Ada Fortuner diesel ya, tahunnya 2008, warnanya hitam. Manual transmisi diesel ya, untuk bahan bakar seperti ini. Harganya ini kita jual cukup 176 juta saja nih. Monggo yang minat silakan. Fortuner diesel warna hitam. Ada Fortuner ya, baru datang juga, warnanya putih favorit. Harganya ini kita jual cukup 239 juta saja nih. Ini yang facelift. Monggo yang minat silakan. Diesel matic ya. Nah, seperti ini kondisi interiornya. Matic transmisi.
Monggo yang minat silahkan. Innova Reborn ya, tahunnya 2018-19. Nah, baru datang. Warnanya putih favorit, transmisinya manual. Nah, Reborn tipe G, diesel ya bahan bakarnya. Harganya ini kita jual cukup 309 juta saja nih, kita obral. Monggo yang minat silahkan. Ada Avanza bareng ya, tahunnya 2016-an. Ini sudah bareng, harganya ini kita jual cukup 137 juta saja nih, transmisinya manual. Monggo yang minat silahkan. Warnanya juga putih favorit. Seperti ini ya, sudah bareng. Ada HR-V CVT ya, tahunnya 2017-an, warnanya abu-abu. Harga ini kita jual cukup 212 juta saja nih. Monggo yang minat silahkan. Matic transmisi seperti ini ya, mobil kondisi bagus. Langsung kita obrol aja. Deretan mobil-mobil city car ya, banyak sekali pilihannya yang bisa jalan pilih. Dan tentunya kita bergaransi. Dasun-dasun juga banyak, short long ada semua tuh, 60-70an ya kurang lebih itu. R3, putih, GX itu juga baru datang. Banyak sekali stoknya yang jelas ya, banyak yang baru datang. Setiap hari keluar masuk, seperti ini ramenya ya. Nah, ini ada BRV, BRV 2018-an. Ini kita tengok dulu manual pemetik. Ini harganya 173 juta 2018-an ya. Manual. Ini ada lagi Ignis. Ignis harganya ini 118 juta. Yang minat monggo Ignis Matic ya. Ignis Matic. Yang minat monggo Ignisnya. Mobil juga bagus. Ini ada lagi abu-abu. Kemarin kita salah menunjukkan mobil ya, mohon maaf. Yang harga 176 yang kita review kemarin bukan yang abu-abu yang di showroom utama, tapi yang ini ya. Ini 276 solar manual. Nah, ini yang Datsun body kit juga ada. Nah, ini tahunnya muda soalnya 18-an ya, kurang lebih harganya masih 777 ya yang ini ya, 2018-an soalnya. Nah, yang body kit yang tipe tertinggi juga. Ini ada Honda Jazz 2008-an yang benar monggo, ini juga baru datang. Banyak sekali stok-stok yang baru datang, jelas ya, banyak pilihan. Ini mobil URS, nah, ini baru datang mas. Baru datang bukan ini? Nah, ini juga. Jelas banyak sekali stoknya ya, tinggal pilih monggo. Berbagai macam jenis mobil insya Allah ada di Prabu Motor. Dan stok kita ada sekitar 700 unitan ya, stok Prabu Motor. Sekitar 700 unitan. Nah, ini ada, baru datang ada Brio Matic ya. Ini harganya 100, tipe E. Tipe E, Brio Matic 109 juta, yang minat silakan. Brio Matic-nya 13-14an tipe E ya. Itu cuma kotor aja, yang minat silakan. Ada Xenia, Xenia Onyu. Ini naik turun 110-an. Ini ada lagi, karena masih 300 koma. Tahunnya 2018, 309 kalau nggak salah ini. 310-an itulah naik turun. Nah, ini ada Terios New. Ini 189, Terios New ya, yang New. 2018-an. Kemarin juga ada yang harga 170-an. Terios-nya, jadi tergantung kita dapatnya R3. Ini 2000, masih dipakai setahun itu ya R3 spot. Nah, ini sekitar 198 ini ya. Ya minat monggo. Masih dipakai setahun, harga barunya 260-an. Ini ada Rush, Spender, banyak sekali pilihan ya jelas ya. Tinggal pilih monggo. Ada Avanza Barong ya. Warnanya putih. Avanza Barong. Ini harganya kita jual 138 juta ya. Minat silakan Avanza Barong. Avanza Barong stok kita yang jelas melimpah sangat banyak ya. Tinggal pilih monggo, mau menyesuaikan selera jenengan. Avanza Barong. R3 juga banyak sekali monggo ya R3. Jenis R3 melimpah. Nah, ini harganya 168 2019-an ini. Ini ada Avanza G. Ini juga baru masuk abu-abu ya. 2008-an. Nah, ini masih banyak lagi stok-stok yang baru datang, tinggal pilih monggo. Ada Galia ini 100-an. Galia yang 90-an ada tapi obral ya. Nah, ini ada lagi Dreza. Tiga Dreza itu 140, 150, 160-an itu ya naik turun. Nah, ada ras-ras. Ras putih-putih ya, yang minat silahkan monggo. Ini 2015 144 itu ada tulisannya. Xenia putih, R3 lagi dan masih banyak lagi. Datsun ini juga baru datang. Datsun pokoknya 60, 70-an itulah ya naik turun. Ada Xenia XI cuma kotor ya, 2011 XI. Harganya ini 80
88.500.000 ya. Mina silakan monggo. Saya ini XI-nya 2011 1300 cc ya. Itu Etios juga 88. Ya menat monggo Etios Falco. Nah, dan masih banyak lagi yang lain. Tinggal pilih monggo. Lipat spender banyak, jazz banyak. Masih tiga stiker, jazz Yaris banyak. Spender full stock. Nah, ini juga 180-an 2010-an ini. Fortuner solar. Matic manual ada semua. Tinggal pilih monggo. Ada Toyota Rush ya, 2008 Pak ya. Rush-nya. 2008. 2008 ya. Harganya ini 98.500 ya. Minat monggo silakan Toyota Rush-nya. Bannya masih tebel-tebel gitu. Interiornya kurang lebih seperti ini. Ya minat monggo manual transmisi. Nah, monggo baru datang, monggo merapat. Ini ada Avanza AE harga 90-an ini ya. Baru masuk 2010 Mbak ya. Tepege ya. 2010 390-an ini ya, seperti ini Avanzanya. 2010. Nah, Bapak dari Tuban Pak nggih. Tuban nggih. Sudah 4 kali ini ya. 4 kali alhamdulillah, terima kasih. Ini ada Brio. Ini Pak sampai ya. 2000-nya 18-an. Tipe E ya, tipe E. 7 juta ya. Minat monggo silakan. Ini mobilnya juga ciamik atau sangat bagus ini. Terawat. Yang orang Jember, orang mana itu? Joknya kotor ya, cuma kotor belum dipoles soalnya karena baru datang. Orang Jember, orang Banyuwangi silakan. Ini mau ada barang bagus, platnya juga daerah jenengan, merapat. Kali ada Jun, ini mobil yang sangat pasaran. Yang ramai di pasaran, kali ada Jun. Tinggal pilih, banyak sekali pilihannya. Ini harga 100-an. Ini ada R3. Itu ada tulisannya ya GX117 tahunnya 2014. Ya, minat silakan. Manual transmisi. Dan banyak lagi ada Terios, itu juga baru datang TX. Ras putih ada Jazz 2013 mata putih itu 150-an. Kalau yang mata putih masih 140-150-an ya, tergantung kita dapatnya. Kita jejer ada dua mobil dengan tahun kurang lebih sama. Avanza Barong dengan Xenia Barong. Kalau Xenia Barong ini 2017 13 ya 1300 cc, satu harganya 120-an. Kalau yang ini lebih mahal karena dia Avanza ya. Avanza Barong itu dari 130-an sampai 150-160-an, tergantung kita dapatnya yang jelas ya. Ini ada VRZ. VRZ ini 276 ya. Minat silakan monggo VRZ-nya. Kondisi bagus 16-17-an. Yang 306 kemarin sudah laku ya, yang off pajak sudah sold out. Mobil RS banyak sekali, monggo tinggal pilih RS. Ini 2019 ada, 2017 ada, tinggal pilih. Nah, ini harga sekitar 160-170-an itulah, 170-an kurang lebih ya. Tinggal pilih. Ya, ini 2019 soalnya. Naik turun itu tinggal pilih saja. Rebon stoknya banyak sekali ya jenis Rebon. Ini kemarin kita salah menunjukkan mobil yang 276 itu ada di review ini juga ya. Di season ini ada.